الله الله أبدي الهوى بصالح، الله الله ربي بحب للنبي، الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة إلى صاحب الكتاب لطيف المنان في مناقب أبي العباس مرسي والشيخ أبي الحسن سيدي ومولانا الإمام من وطأ إلى السكندري قدس الله سرهم جميعا، وبسند متصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إلى سيدي الشيخ صالح الجعفري سي أحمد بن زيد والسيدي إمام أحمد البدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر ثواب الفاتحة. مستغي آيات قرآن سورة الحجر آيات 75، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بس أنا أمي معنى علينا. أوكي. Baik. Alhamdulillah, pada kali sudah dalam kitab Lataiful Minan bicarakan tentang apabila Allah menyayangi hambanya yang bertekun melakukan fardu dan juga tambahkan lagi dengan perkara amalan sunat. Maka lalu jadilah hamba itu tadi apa yang dipandangnya ialah yang Allah bagi daripada kebaikan, supaya mata dia terjaga, telinga dia terpelihara, semua jadi terpelihara. Sebab dia pelihara syariat Allah, lalu Allah Ta'ala peliharakan rezeki mata dia, rezeki telinga dia, rezeki daripada percakapan dia dan juga sebagainya. Sehinggakah pada akhir yang hadis sebut, iaitu adalah hati dia, akal dia, tangan dia dan juga pertolongan dia. Jumpa? Jumpa tak Mus? Jumpa? Baca terjemahan dia. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Maksudnya. Nampak maksud tak? Nampak maksud. Cepat sikit. Apa Syazwan? Sebenarnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memahami dan memikirkan. Jadi mutawassimin itu adalah orang yang kenal. Lagi apa dia? Yang lahir ni? Dan memikirkan, orang yang mahu kenal dan juga memikirkan ianya. Mereka ni adalah orang-orang yang dianugerahkan dengan mukasyafah ataupun dengan karamah. Baiklah, apabila habuan hati kita tadi elok, maksudnya hari ini kita dengar perkara yang elok, ya. Kita bagi contoh daripada pagi tadi sampai sekarang. Kalau kita selalu pelihara jaga solat fardu dan juga solat sunat dan juga perkara yang fardu dan juga sunat, kita jaga elok. Kita tengok dulu bagaimana Allah Ta'ala bagi pendengaran kita sepanjang hari ini. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengaran bagi dia mendengar hari ini. Jadi bila mana hari ini kita dapat perhabuan ini daripada subuh ini. Awal-awal sekali yang kita dengar adalah bunyi apa? Bunyi apa? Siren lah. Betul tak? Ini siren dulu kan? Bunyi siren tanda dia nak suruh gerak, gerak subuh. Kan? Satu masa, kan? Apabila kita dah tak ni dengan siren dah lah, kita tetap akan dimudahkan untuk bangun subuh. Walaupun siren rosak hari ni, contoh, dia tetap bunyi siren. Siren minallah. Jadi dia dengar. Tiba-tiba dengar bunyi semua jaga. Tapi siren tak bunyi. Tapi dengar seakan-akan bunyi siren. Tak kira lah siren tu bentuk, contoh kita kata adalah seruan panggilan para malaikat suruh gerak kita. Ataupun suara wali min awliya illah. Tiba-tiba sebut muhibbun. Tiba-tiba terjaga. Sontak kata. Apa dengar? Semua-semua pakai dengar tadi. Aku dengar. Dengar apa?
Aku dengar sebut muhibbun, ya aku pun turut dengar juga. Tu yang menjadikan aku jaga sekarang. Macam itulah. Lepas tu, selepas pada telinga kita dapat habuan tu, kita bangun mandi apa semua, kawan-kawan kita bersiap, mereka baca zikir. Ha? Baca tasbih dan juga sebagainya. Tinggal kita dengar yang elok. Tu habuan telinga kita hari ni. Sampailah kepada solat subuh. Lepas solat subuh kita dengar tadi baca selawat Syed Ahmad Idris yang pertama. Saya tadi dengar. Masbuk Alhamdulillah. Saya tanya, ya Allah, waktu saya duduk, saya tanya. Sedapnya dia baca selawat Syed Ahmad Idris yang pertama lagi. Setiap pagi-pagi rasa macam bunyi dia tu terlalu menyentuh hati, menyentuh kalbu jiwa. Berapa orang hari ni yang bangkit-bangkit tidur, dia terus buka YouTube dan dia tengok, dengar, mendahap, bukan-bukan. Jadi Alhamdulillah, daripada tadi sampai sekarang, telinga kita terus dihidangkan dengan hidangan halwa telinga yang begitu indah. Kita baca Yasin tak bagi tadi? Telinga kita dengar. Baca selawat Syekh Saleh Ja'fari dengan selawat Azimiyah, dengar lah. Alhamdulillah. Lepas tu dengar Ustaz Abdul Hadi mengajak tadi. Habis tu pula, dengar ada kelas di atas, dengar. Semua dengar. Sepanjang hari Allah bagi pada kita hari ni. Kalau kita fikir agak balik lah. Ya. Macam mana apabila telinga kita satu hari ni, Allah Ta'ala bagi dengar orang maki ya. Ya. Contohlah ada orang tak apa senang hati dengan diorang surat, dia kata keluar mai saya nak jumpa. Aha. Kita pun keluar. Bibi-bibi sampai-sampai tu dia bunyi suara cakap hak nu hak ni, kutuk kata dan sebagainya. Kita pun terfikir, ya Allah, apa jadi dengan telinga aku hari ini, insyaAllah. Ya. Kenapa aku yang dengar benda-benda ni semua? Ha. Jadi, hari ini bila Allah Ta'ala bagi kondisi hati yang rindu pada Rasulullah SAW. Mulut yang mahu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mata yang mahu menangis ataupun membaca kitab, baca Quran dan memandang wajah orang salih. Dan Allah Ta'ala bagi telinga kita yang dengar orang lantunkan, alunkan dengan bacaan selawat salam, baca Quran dan juga tazkirah sebagainya. Maka ketahuilah kamu berada dalam kondisi hamba yang dicintai oleh Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Maka selalu saya pesan, wahai anak-anakku, jadilah ahbabullah. Jadilah apa? Jadilah ahbabullah. Apabila Allah Ta'ala sudah cintai seorang hamba tu, inilah daripada khulasah hadis yang menceritakan pada kita tadi. Ya. Hari-hari sibuk mereka tu adalah dengan Allah, ingat Allah, sebut Allah. Ya. Mana tak usah, saya tak opi rumah semua tadi kan? Ya? Tak ada opi pun kan? Izzah? Mana Izzah? Nak tengok rumah kat zoo kan? Tak usah ada itu. Okey, sambung. Sebab ada kitab. Oh, kebetulan ada kitab. Boleh baca. Fa'in Qulta. Ke Syazwan nak baca? Nak try? Tak ada apalah bagi bagi cikgu bahasa Arab. Silakan cikgu bahasa Arab. Fa'in Qulta. Eh, mana? Atas tu. Fa'in Qulta lu. Kaifa tasna'u? Kalaulah engkau sebutkan pula, contohlah kalau engkau tanya soalan kepada saya selepas dia cerita karamah ini dan juga karamah itu dan juga lepas cerita bagaimana boleh jadi karamah ini adalah kerana buatan Allah sendiri bukan pada kita, dan selepas saya dah cerita dah bahawasanya seorang yang beriman itu memandang dengan nurullah, maka takutkanlah kepada firasatnya dan sebagainya lah. Orang yang ada muka syafah. Jadi tiba-tiba katalah kamu nak sebut, kamu kata, kaifa tasna'u bihadil ayah? Macam mana pula nak faham pada ayat ini? Yang mana Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa hiya qawlu subhanahu. Alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasul. Surah Jin. Ayat 26 dengan ayat 27. Dialah Allah yang maha. Tak ada. Cuba. Tengok tempat sejadah, Ustaz ada. Apaan? Diorang tengok kan?
Kau tak ada asal rumah yang semua. Betul. Tak ada. Ah, siapa tunjuk kasyah dah cepat cari Ustaz punya tag. Kan? Nah. Tag oh tag kamu di mana? Katakan kepada aku. Cih. Kau Ustaz pernah jumpa orang kasyah. Kan? Handphone Ustaz hilang. Berlaku. Ustaz tak pernah ingkar dan tak pernah nafi pun. Tapi nak berlaku pada Ustaz. Iaitu handphone Ustaz hilang. Handphone zaman dulu macam 3-3 sekupang. Kan? Empat tak tahu dia tiga sekupang mana. Jadi bila handphone tu hilang, hilang sebab Ustaz pula silent lah kali. Depa pun terekon. Ah, dan pakai tak tiga tiga sekupang? Oh, dan no, zaman padan. Oh, waktu retro dulu lah. Ada semua? Alhamdulillah. Jadi bila handphone Ustaz hilang, Ustaz pula silent lah kali Ustaz ingat. Oh, sudah. So, kawan-kawan kau nak bunyi pun tak dengar. Kan? Yeah. Macam mana? Jadi, last sekali dah berpanjangan seharian tu, tiba-tiba ada orang kasyah main rumah Ustaz. Yeah. Bila orang kasyah main, dia baru sampai waktu dia duduk rumah tu, Ustaz tanya soalan pada dia. Ustaz rahsiakan namanya sebab lagi takut hampa pencari. Hampa bukan nak dengar cerita ni, hampa je nak cari barang hampa hilang. Kan? Yeah. Selalu cari barang-barang dunia. Ha? Cari kan? Saya duk heran mana pi 10,000 saya hilang. Lagi yang ni hilang. Cuba tanya, saya nak tanya ke mana hilang cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tanya soalan tu kat dia, kan senang dia. Ya. Jadi waktu tu Ustaz pun tanyalah. Hampir-hampir tersebut nama dia. Saya tak fulan cewa. Di mana telefon Ustaz? Ustaz punya telefon hilang apa dia nampak? Oh, patut kami call Ustaz tak jawab. Kata itu, ha. Jadi telefon hilang. Jadi kan, lepas tu dia pejam mata itu tu Ustaz lah. Dia pejam. Cerita betul ni Ustaz ni alami kan. Masih banyak. Bila Ustaz pejam-pejam mata tu. Hai Ustaz pula dah pejam mata. Ada pula. Hai Ustaz pejam mata lena tak sambung macam kita. Kawan tu dia pejam mata. Dia pejam mata. Oh Ustaz. Ada dalam bilik Ustaz lah. Ha, ada bilik Ustaz? Ustaz dah cari. Seharian dah tak ada. Ustaz, ha? Ustaz pergi, Ustaz ada letak kitab-kitab di bawah tu. Ustaz baca. Ustaz letak-letak tu, lungguk-lungguk. Kitab pun kitab ni. Bawah kitab. Bawa lungguk-kan kitab. Betul juga. Ustaz pun pergi terai. Terai-terai. Telak-telak kitab. Tengok-tengok. Ada. Masya Allah. Telefon tu ada. Wahai dia tak masuk bilik kita pun. Dia pun boleh cerita dalam bilik kita, kitab macam ni sekian-sekian. Oh, bagus. Alhamdulillah, jumpa lah balik. Jadi, tu tanpa Ustaz. Tanpa Ustaz minta. Jadi, Ustaz pun kali ni Ustaz nakai sikit. Ustaz ada satu buku yang Ustaz suka baca, buku Qasidah Buddha. Khamsa Paun, Khamsa Riyal, kecil dia. Ada terjemahan lah. Terjemahan waktu tu Allah Ilham Syekh Fahmi Damsam ni. Baik tu, baik kuah. Ustaz suka baca Qasidah tu. Qasidah Buddha. Jadi Ustaz ambil kitab tu. Ustaz pergi bilik Ustaz Amirul. Ustaz pergi sembunyi dalam celah-celah rak kitab dia. Ustaz tak tahu bilik Ustaz. Ustaz pergi letak. Celah-celah kitab. Ustaz selok kitab tu. Ustaz tak tu. Sebelum Ustaz tak tu, Ustaz cakap kitab tu. Ni, dengar ni. Saya ni tuan kamu tau. Tak lagi kalau orang cari kamu di mana, kamu jangan bagi tahu kamu ada di mana. Boleh? Ustaz tak tahu kitab tu tak jawab apa pun kau Ustaz. Ustaz pun berbual celah-celah tu. Tapi Ustaz ingat, itu instruction yang Ustaz bagi. Yeah. Ustaz pun. Yeah. Lepas tu Ustaz keluar-keluar jumpa dia pun, Ustaz buat kitab hilang. Ustaz tahu Allahu Akbar. Satu lagi benda berharga hilang. Ustaz cari. Tentang benda apa Ustaz? Ustaz cari buku Qasidah Buddha Ustaz yang hampa selalu dengar Ustaz baca kan. Yang belakang muka surat tu ada Muhammadun Ashraful Arabi wal Ajami. Satu dengan Ya Akraman Khalqi Ma Liman Aludu Bihi. Kitab tu Ustaz suka baca hilang. No, kitab yang mana?
Kulit dia warna merah jambu tu. Ya, ya. Ingat belok warna kulit. Lepas tu, kata, tolong cari tak? Saya kata, tolong cari. Dia, dia pun buat macam ni. Musanah. Dia duduk kat ruang tamu dia. Kena take off semua. Lepas tu duduk. Dia buat itu. Lepas tu dia tanya, eh, eh. Pelik lah. Dia kata, eh, pelik. Awak siapa pelik? Dia kata, saya duduk. Panggil apa? Kolaborasi. Ya. Nak cakap dengan dia. Ha? Apa dia? Iman bahasa dia. Komunikasi? Itu ustaz pun tahu. Okey lah, boleh lah. Ya. Ha. Ni aku ada bahasa UITM yang tinggi-tinggi sikit. Saya tak tahu tadi tu. Ustaz tanya tu. Okey, komunikasi. Ustaz pun ustaz communicate. Nah. Dia tu tadi dia kata, eh pelik lah. Saya tengah communicate dengan dia. Saya tanya dia, kamu ada di mana? Dia kata, tak boleh, aku tak boleh bagi tahu. Tuan aku pesan jangan bagi tahu. Subhanallah. Eh, tuan ni bukan ustaz ke? Dia tanya tu. Tuan ni bukan ustaz ke? Tu kita awal ni. Dia tanya tu. Ustaz pun gelak. Tahu, ustaz tak. Benarnya kasyah hampa. Benarnya kasyah hampa. Lepas tu ustaz, oh, ni di Mesir ni. Lepas tu ustaz kata, dan ni juga ikut ustaz pergi ziarah Sidi Adawi pula. Jom. Mereka pun tak tahu ya tentang Sidi Adawi. Ya. Kita dah tahu Syamai Sidi Adawi apa semua. Kita bawa lah mereka pergi. Ya. Awal-awal kami pergi ziarah tu. Waktu tepi jalan tu ada ada orang jual jual patung-patung anjing apa semua tu macam. Kalau anda pernah tengok tu ada Ya Taibah, Ya Taibah. Betul-betul. Ha, lepas tu ustaz pun tengok-tengok ada satu patung anjing tu haji ni duduk bergerak, duduk jalan-jalan. Apa bunyi apa? Lagu tu, lagu anjing tu. The dog out. Wow. Wow, 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 wow. Lagu apa tu? Oh, like the dog out. Wow. Wow, wow, wow. Lagu tu pasang kat robot tu, dia, dia apa? Patung tu. Who let the dog out? Wow, 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 wow. And, maksud dia, who let the dog out? Tak tahu. Siapa nak dog? Bukan, ha? Siapa nak keluar buat jalan-jalan jin? Bukan? Tak tahu juga. Ha. Okay, tak apalah. Yang penting tempat ni, no pet allowed. Okay, baik. Jadi, bila anjing tu, betul-betul ustaz kata, dia, apa cuba dengar apa anjing tu kata. Kalau dia habaq dengan ustaz, takat dia habaq kata, oh anjing tu kata, who like the doll out? Wah, wah. Ustaz boleh dengar, orang tak kasyah boleh dengar. Kan? Jadi tanya, apa dia kata? Dia pun cuba dengar. Dia kata, eh, pelik lah ustaz. Anjing ni cakap dengan kami. Cakap apa? Dia, dia kata, anjing ni cakap, jangan beli aku. Jangan letak aku dalam rumah. Kerana aku adalah patung yang berbayang. Walhal dia tak mengaji di Azhar, dia mengaji di bahagian kedoktoran. Ustaz senyum, ustaz gelak, benarnya kasih hamba. Okey, jom, kita jalan lagi. Jalan-jalan sampailah ziarah Sidi Ahmad Badawi Qadda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ustaz tak pernah tengok keadaan mereka seumpama macam tu. Mereka punya hormat, mereka punya tunduk, mereka punya ni depan maqam. Lepas tu menangis dan sebagainya. Lepas tu ustaz kata, kongsi kat ustaz sikit, dapat apa? Ya Allah Ustaz, kenapa kami rasa dekat sangat dengan orang yang kita ziarah ni, dekat sangat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal apa? Rasa duduk dengan beliau tu, rasa Nabi yang salam ada dekat dengan beliau. Lepas tu orang dia tinggi Ustaz. Ustaz senyap ya, sebab Ustaz dah tahu. Ni mukadimah untuk maulid, maulid Sidi Adawi ya ni. Minggu ni ya. Lepas tu yang hampa menangis pasal apa? Teguran yang beliau bagi pada kami yang menjadikan kami rasa tersentuh. Dan kalau boleh nak jadi orang yang macam dekat dengan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlalu dahsyat teguran ni. Ustaz nak tanya sikit boleh tak? Ya. Boleh sini. Minta maaf kalau tak kena no. Apa dia? Pasal apa dia tutup muka? Pasal apa orang tu kami tak nampak muka dia? Kami nampak mata, tengok mata tu kami duduk tunduk gitu. Ustaz kata, itulah pintu Nabi, babun Nabi Sayyidi Imam Ahmad Badawi Qaddasallahu Sirrahu Mulassam. Terus mereka pula nak
korek ilmu Ustaz yang tak kasyaf ni. Kami nak kenal beliau macam mana. Ah, kita pun cerita-cerita. Hari tu, pagi tu, dia duduk depan makam sampai ke dekat Zuhur. Sikit punya lama, yang Ustaz dah lapar ni. Ustaz ajak, jom lah kita pergi makan ni lapar. Kata, dia duduk orang panjang duduk macam tu. Saya tetap lengoh ke kepala. Cuba bayang. Dia kata, ya Allah, sahab, banyaknya malaikat di kawasan makam sini, Ahmad Badawi. Mengaminkan doa orang yang ada dekat sini, orang yang main ziarah pula dalam perihal macam ni. Ada mereka yang tak nampak dia, ada yang mereka yang sedar dia dan juga sebagainya. Beliau mengaminkan doa. Dan kubur beliau itu adalah pada taman-taman syurga cantiknya, indahnya, Ustaz. Banyak benda lagi lah yang Ustaz. Tapi-tapi lah cerita apa kan. Ha. Awak Ismin, awak duduk itu. Jadi, Ustaz kata kepada mereka, bila mereka kata, kami hari ini kami jatuh cinta sangat pada Sidi Dawi. Mereka kata, kami jatuh cinta. Ustaz kata, hampa boleh tengok cinta tu. Cinta ni dia macam iman. Iman ni dia dah cahaya. Ha. Ha. Boleh tengok. Hampa tengok diri hampa sendiri. Hampa punya cinta. Tara mana bersinarnya cinta tu. Lepas tengok tu. Semenjak kami bertemu ni, bercahaya hati kami ni, terang. Lepas tu Ustaz kata pula, cuba hampa tengok hati Ustaz pula. Dah hampa kasyah elok sangat. Hampa cuba tengok cinta Ustaz pada Nabi SAW. Lepas tu kan, dia depa hanya boleh tengok bila kita bagi izin. Jadi dia kata, eh tak boleh tengok lah Ustaz, tak nampak. Sebab lindung dengan keridak ni lah. Keridak ni bercahaya. Ha, sebab Ustaz dah buat pergi ziarah-ziarah awliya, pergi maulid, mama. Ustaz kata, okey Ustaz buat tuan keridak Ustaz. Ha, boleh tengok sekarang Ustaz bagi izin. Ustaz baca nama Allah Ya Fattah. Bila Ustaz bagi izin, dia tengok. Tengok-tengok, mereka terus menangis, teriak, teriak, esak-esak. Kan? Ustaz sebut mereka sebab bukan seorang. Ya. Ha. Tiga orang. Mereka menangis. Sebab tu mereka menangis. Mereka tengok-tengok hati Ustaz tutup pun, mereka teriak. Ustaz pun terkejut. Pasal apa mereka teriak. Teruk sangat ke hati aku ni. Ya. Mereka menangis. Sampai ke tahap bunyi macam tu kan? Dia bunyi Ustaz. Mereka kata pasal apa? Mereka kata, Ustaz ni dah kritikal sangat rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita. Kata kami punya hak duk ada dah hati tak boleh tandingi dengan cahaya macam ni punya dalam hati. Ini orang kasyah lah cerita. Bukan ustaz lah. Menangis dia. Macam mana ustaz boleh jadi gini? Macam mana kami nak jadi macam ni? Tanya macam mana ustaz nak jadi gini? Dan macam mana kami nak jadi macam ni? Ustaz ingat Allah ilhamkan pada ustaz satu jawapan. Hampa baru sedar dalam hati yang pada cinta dan hampa lihat cahaya dia kerana Allah bagi kasyah kepada hampa. Bila hampa tengok, buah hampa jatuh cinta. Adapun Ustaz, Ustaz tak kasyah. Ustaz tak nampak macam mana hampa nampak. Tapi Ustaz dah yakin bahawasanya Nabi Muhammad ada Allah SAW. Dan Ustaz sangat cinta dan Ustaz sangat rindu dan Ustaz teringin sangat nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi meyakini sesuatu yang saya tak nampak itu menjadikan iman saya jadi kuat. Ha, itulah kalau nak tahu daripada rangkap yang sebut apa? Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi, yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi, dahagakan kasih Nabi. Bekalku selepas mati Allahumma salli ala alladhi لولاه ما كان الهنا يا أكرم الرسل الكرام
الجزية كل عام. Jadi kita tengok balik hadis yang Imam Nawawi sebut tadi. Ittaqu firasatal mu'min. Takutkanlah kepada, takwalah kepada firasat orang beriman itu. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Kalau orang mukmin saja kadang-kadang didedahkan pada peristiwa yang bakal berlaku, contoh macam banjir. Yeah. Kita tak rasa pelik tau. Kalau kaji cuaca sebut, kita tak rasa pelik tau. Kalau orang yang kuat iman, kuat ibadat sebut, kita mula rasa pelik kan. Ha. Jadi hadis ni nak bagi kita buang dalam jiwa kita rasa pelik tersebut tu. Kepada apabila orang iman cakap. Sebelum berlaku tsunami, berapa banyak awliya Allah antaranya telah turun di kawasan Phuket. Phuket lah belah Thailand. Phuket kan? Bukan Phuket. Phuket. Ustaz dengar sendiri berita tu daripada orang Thailand cerita. Pi tepi pantai, duk suruh semua orang hak duk pakai lebih kurang, hak tak tutup aurat tu kita. Pergilah balik, pergilah balik. Sat lagi ayak nak naik. Dia hebat lah. Nanti ayak nak naik sini, dia pun pakai gelakkan kepada dia. Dia orang pakai baju, jubah je tablik ya. Lepas tu janggut putih dan semua bagian. Dia kata, pergilah naik kawasan-kawasan bukit yang tinggi. Dia main hebat lah. Waktu tsunami tu ada satu pakai kaji cuaca boleh detect tak? Sebelum berlaku tsunami. Siapa tak boleh detect? Ha, macam tu. Tapi orang-orang beriman yang dekat dengan Allah ni, sudah tahu eh. Dah pergi bagi amaran. Bagi amaran. Macam tu lah. Ha, ini kita dengar 6 kemungkinan gelombang satu lagi dah keluar berita dah. 16 dengan 17. 16-17 Oktober. Ha? Akan berlaku apa? Gelombang apa? Gelombang Lautan Cinta Sidi Badawi. Hei, silap pula dah. Ya. Akan berlaku apa? Hari-hari Maulid Sidi Badawi. Tapi hari tersebut katanya akan berlaku ayak. Ayak laut lah. Pasang laut. Ayak laut pasang. Jadi pasang. Ayak laut nak pasang pula dah. Pasang. Tara ayak sungai pun tara tu dah kan. Eh ya Allah, Allah bagi kat kita cuti-cuti di Dewan Selawat ni. Apa nak mandi ayak? Sungai ada keliling. Lepas ni yang lauk pula main, apa cuba bayar? Yang sotong. Amboi dia. Pai sotong main, nyok main. Dah, hari tu kita jumpa ikan kerapu tu noh, ikan cencaru. Jumpa ikan cencaru, semua orang Dewan Selawat semua pakai keluar. Ikan cencaru. Duduk dalam lauk tiba-tiba boleh ada datang sini. Buka sikit, 12 ekor. Pakat terkejut. Ha, tanya siapa yang pergi tengok tu, buat liputan. Ha. Rupa-rupanya ada orang buang ikan cencaru. Ha, itu eh. Cencaru tu eh. Ikan cilau cencaru. Jadi, cuba bayang ni orang beriman cakap. Bayang bagaimana yang bercakap itu adalah Sayyidul Mukminin, Sayyidul Atqiyah. Apabila yang berkata-kata itu adalah penghulu bagi orang beriman. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab tu sahabat tak nampak. Waktu tu sahabat-sahabat tak nampak. Apa yang Nabi SAW nampak? Sehinggakan Nabi SAW menangis. Rupanya Nabi SAW punya pandangan yang zubinu lillah tadi menembusi zaman. Kita tak dah lahir lagi dah. Nabi SAW pi nampak sampai ke 1400 tahun ke hadapan. Nabi SAW menangis. Ya. Nabi SAW menangis kerana apa? Ishtaqtu ila ahbabi, kata Nabi SAW. Sahabat mereka kata, ya Rasulullah, kenapa ni sampai menggeletar dan juga air mata terus banyak membasahi janggut tuan sampai menitik-menitik ke paha. Nabi SAW kata, saya rindu sangat kepada kekasih-kekasih, saya rindu sangat. Jadi sahabat pun ingat Nabi yang salut tengok yang depan mata ni lah. Nabi yang salut kata, bukankah kami yang tuan rindu tu ada depan mata ni kan? Tuan rindu ni. Wa antum ashabi, kata Nabi yang salut. Kalian tu bukan sekadar ahbab, bahkan antum tu sahabat saya yang saya rindu ni. Pencinta-pencinta saya, yang saya cinta mereka,
Depa bukan di kalangan kategori sahabat. Depa tak sempat tengok saya, depa tak dan sempat jumpa saya, depa tak dan sempat hidup sama dengan saya. Kita terlepas noh daripada hidup sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Afsalam kata, yang tu yang saya tengah rindu. Ish, macam mana boleh rindu sesuatu yang bakal berlaku? Boleh rindu sesuatu yang bakal mai. Hari ni orang dah takjub dah kalau tengok Ustaz Nizam boleh rindu pada Nabi SAW yang 1400 tahun yang berlalu. Orang kagum tengok seorang anak menangis rindu ayah dia yang baru meninggal seminggu ataupun dah 10 tahun meninggal dunia, contoh kita. Orang jauh lebih kagum bila seorang itu boleh rindu Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat 1400 tahun, tapi umat tu yang mai pada 1446 Hijrah ni boleh rindu. Cuba kita bayang bagaimana hebatnya cahaya yang Allah kurniakan kepada Nabi yang salah sampai boleh rindu pada kita ni. Boleh rindu pada kita. Kita bayanglah. Kita kena rasa tau, kita kena amal dalam hati kita, cuba bayang saat itu sebenarnya antara di kalangan orang Nabi yang sallallahu alaihi wasallam rindu adalah orang-orang diorang selawat masa itu. Orang yang Nabi rindu tu sebenarnya adalah saya, Ustaz Nizam, atau saya rasa di antara salah seorang daripada ramai-ramai Nabi yang sallallahu alaihi wasallam rindu tu, Babu Mustafa contohnya, ataupun orang yang hadiri majlis diorang selawat. Yang mana Nabi yang sallallahu alaihi wasallam nampak depa akan duduk, tiba-tiba depa menangis. Depa duduk dalam majlis, depa menangis. Imanku berhias dosa, hatiku berhias dunia, cinta yang bercampur nista, untuk membisu malu menyata. Baru baca usaha daripada menangis. Ataupun dia baca dengan nasyid. Nasyid apa? Kumpulan Hijaz. Malu rasanya menyatakan cinta kepada dia kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Jadi kita jangan tunggu nak dapat kasyaf, nak cari handphone kita hilang. Jangan tunggu sampai saat nak dikurniakan kasyaf supaya kita boleh cari di mana tempat kita boleh gali, di situ ada emas. Ataupun tang mana kita boleh jadikan projek cari minyak petrol bawah tu. Memadailah dengan kasyaf yang besar bila Allah bagi kita hidup zaman ni. Tapi tembus cahaya tu sampai kita rindu Madinah. Setiap kali kita sebut tentang Nabi, kita rasa kita terus seakan-akan Allah bagi kita nampak Nabi yang salam yang berada di Raudhah. Nabi yang salam sibuk bagi minum. Setiap kali kita selawat saja, Allah Ta'ala terus sambungkan pertalian selawat kita gitu dengan Nabi yang salam. Sampaikan telinga kita dikurniakan muka syafah bila kita sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita dengar Rasulullah SAW jawab, Waalaikumsalam ya Muhammad Nizam. Oh, macam tu kan? Kalaulah kita tak sampai kasyah macam tu pun, kita yakin dengan keimanan yang bahawa saja hadis Nabi SAW sebutkan, Ma min muslimin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi li'arudda lahu salam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim pun yang memberi salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku untuk supaya aku jawab salam kepadanya. Jadi kalau tak kasyaf, yakin dengan hadis. Kalau dikurniakan kasyaf, dia panggil tadi ilmu yakin. Kalau dengan hadis dapat kasyaf tu pula ainul yakin, sampailah kepada haqqul yaqin. Sebab tu jangan nak tunggu kasyaf ni pada benda-benda bab dunia, tapi biarlah muka syafah itu untuk mendedahkan cinta kita dengan Rasulullah
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sikit lagi ketiga, lagi 5 minit. Lagi 5 minit kita berhenti. Biarlah kita baca sikit daripada selawat salam buat junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dua pujian jilid kedua ambil Ustaz. Sudahkah kamu memberi cinta, membalas rindu buat baginda? Hidupkan hati, gerakkan lidah, gegas hadiri majlis qasidah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji, atfatan ya jibratal alamin, ya uhayl al-judi wal karami. Cinta pendosa sibukkan dunia, namun dicipta sebagai umatnya. Apakah cintaku diterima? Bekalan hamba akhirat sana, ya Rasulullah. Allah ni wadaraji adfataya jiratal alamin, ya uhai hamba sepertiku hanya mengharap bekalan rindu terus disuap, merasa malu untuk mengada dengan Rasulmu yang tinggi adab. Ya Rasulullah, Allah raji adfataya ji, ya uhayl al-jud, seperti Adam memakan larangan turun ke dunia, terus kesunyian hanya dilayan dengan rindingan. Ketika Muhammad ditawasulkan, sabarku halus, mohon bertahan seperti Yunus, meninggal suruhan hikmah Al-Quddus. Nun datang menelan, da'wah diterus walau umat enggan, seumpama Nuh dan
hanya yang patuh sedikit golongan, sakit dituduh gila sendirian, kuat menempuh demi kecintaan, bagaikan Musa tersana andai terbunuh nyawa saat melerai. Walau dicerca sihir berbagai, saat buntunya bantuanmu sampai ya Rasulullah. عشاني والدار جيعت فتاي جيرة العالمين، دي والكرامي دوهي سلامك سرت صلوات، والقلاه برتمو برندو أمه، دوهي سلامك سرت صلوات، والقلاه برتمو نبي محمد، جتكان فدا بقنا rindu teramat dariku pendosa mengharap syafaat ya Rasulullah. جيعت فتاي جيرة العالمين، يا أهيل الجود مهاري هاريكم هاني بركاتا تنتديرمو jelas di mata. Hari-hariku hanya bersalawat pada dirimu yang penuh berkat. Syama'il diburu menambah cinta, moga suri bertemu di suatu masa. Walau tersedar imanku rapuh, terus mendoakan dengan bersungguh agar permintaan hamba akan dipenuh, dapat menatapmu walau dari jauh ya Rasulullah. Allah الله عد فتاي جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرام. Jadi doa yang hujung tu macam minta kasyaf lah. Dapat menatapmu walau dari jauh. Kita dua jauh, tapi Allah bagi dapat menatap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam banyak-banyak karamah Imam Abu Abbas Mursi, banyak-banyak karamah Ibn Taylah Skandari, dalam banyak-banyak karamah Sayyidi Imam Abu Hassan Syaduli, yang paling mereka akan sebut-sebutkan. Sebab karamah lain orang sebut, karamah diri mereka orang lain sebut.
Tapi karamah yang berlaku pada diri mereka, yang mereka sebut-sebutkan sendiri dengan lisan mereka mensyukuri kepada nikmat tersebut adalah apa dia? Law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata aidin ma hadattu nafsi minal muslimin. Kalaulah Rasulullah ghaib daripadaku walaupun hanya sekadar sekelip mata, nescaya aku tidak membilangkan diriku di kalangan muslimin. Nampak kata apa? Di antara muka syafah yang Allah bagi kepada diriku adalah sentiasa dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawaman yarahu wa yashhaduhu wa anhu an-nabiyyu falaysa yaghib. Biasa dapat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan dan baginda tidak pernah ghaib daripada mata mereka ataupun Allah bagi muka syafah pada pandangan mata. Jadi kesimpulan pada petang ni, fa iza ahbabtuhu kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Apabila aku sudah cinta kepada hamba aku tadi, akulah penglihatan ketika mana dia melihat. Maka kalau Allah lah bagi kita lihat ketika mana kita dah dicintai oleh Allah, kita tanyalah penglihatan Allah, yang ni maksudnya apa yang Allah suka tengok sangat. Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu maha cantik dan suka memandang pada cantik. Dan Allah bagi tahu lah dalam Quran, Allah Ta'ala suka tengok apa. Ba'da a'udhu ilham nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku suka pandang wajahmu wahai kasihku sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah suka terus memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang Allah Ta'ala sayang, Allah buka muka syafaat bagi mereka juga sentiasa dapat terus memandang kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kasyah tu akan bawa kepada kita lihat zat Allah. Sebab atas muka bumi ni lantarani. Kan? Kalau tidak Nabi Allah Musa dapat lama dah. Tapi Allah bagi semua para anbiya kasyaf tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Nak tengok sangat nak kasyaf. Sebaik-baik yang saya selalu lihat pandang adalah wajah kasihku sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajhuka ma'mulun hujjatuna yawma ya'tinna subil hujjati. Jadi hamba yang telah dicintai Allah dalam hadis kursi ni, Allah akan bagi dia dapat tiasa lihat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang yang bila kasyah, bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak selawat. Dia bila tengok dia tu pun Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Terus hidup selawat-selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himpunlah 1001 awliya. Kalau kau ni cerita saya kasyah boleh lihat arasy, saya ni kasyah boleh lihat syurga, saya kasyah boleh lihat neraka, saya kasyah boleh lihat apa orang duk maksiat, saya kasyah sampai boleh lihat siapa pendusta, siapa yang kata benar sebagainya, namun takkan boleh challenge kasyaf para syazulin yang mereka sebutkan bahawasanya tidak pernah ghaib kepada kami walaupun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi sampai itu saja pada ni, dah pukul 3. Inilah makanan sampai. Belum sampai. Ha? Sampai lagi ya, Pak An? Sampai makanan. Okey. Tak apalah. Kena fikir untuk masak sendiri. Sebab tu dia akan lari masa. Tapi bagus, terima kasih banyak Ustaz ucapkan kepada orang yang umpang buat kenduri hari ni, iaitu daripada Nur Muhammadi. Sabar lah, tahan lapang lah. Kita masa banjir, orang nak hantar makanan tu pun yang sabar. Ambil. Dan Ustaz pun teriak tadi sebab rindu Nabi, bukan pasal lapar. Dia tahu Ustaz Nizam patutlah pun dia lapar, dia teriak sakan dengan dia. Ha. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nantikan pada malam ni majlis malam solatku buat kasih, tapi hanya tengok live di rumah. Jangan mai ke dewan solat kecuali atas rita ada bot. Rita ada bot. Abang, jangan mainlah. Sebab banjir keliling. Jadi malam ni kita akan bagi tahu perkembangan baru tentang dewan solat dan kita akan lancarkan video infak untuk banjir ni insya-Allah. Yang baik pada Allah, kurang lemah nyata pada ustaz sendiri insya-Allah. Moga semua berada jadi seorang pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan. Balaslah air mata baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat merindui kepada ahbabnya
Mudah-mudahan kami tergolong di kalangan mereka yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada semenjak dahulu, ya Allah. Allahumma ya Allah, betapa besar dan beruntungnya kami. Sekiranya kami adalah tergolong kalangan orang yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana maqam rindu itu menjangkai daripada maqam cinta. Dan cinta itu akan menjadikan kebersamaan di antara yang dicintai dan juga yang mencintai. Ya Allah, kalaulah benar bahwasanya cinta kami buat Nabi yang salam, maka jauh lebih benar lagi cinta baginda buat kami. Moga dengan bekat cinta daripada pihak baginda buat umatnya melayakkan kami bersama-sama dengan baginda pada malam mahsyar kelak dan di dunia sebelum di akhirat, dapat bersama dengan baginda di satu syurga bersama dengan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu kerana menganugerahkan kepada kami hati yang merindu kekasihmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna سيدنا محمدان جزا الله عنا سيدنا محمدان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.